Jam gadang ini mending di jam 2-an atau jam 3-an atau sore lah, karena di sini panas kalau siang hari. Dan bagi ibu-ibu yang mau belanja bisa ke pasar atas. Nah, itu pasar atas. Silakan belanja. Sementara bapak-bapak dan anak-anaknya bermain di jam gadang ini. Tapi kalau siang di sini panas. Bagusnya di sini jam 3, jam 4 sore lah. Menjelang senja. Dan bagi ibu-ibu yang mau belanja ke Pasar Aur, setelah anak-anak ditinggalkan di sini bersama suami misalnya, lebih baik ke Aurnya, pergi ke Aur pakai taksi online. Karena kalau pakai angkot muter-muter, pulangnya baru pakai angkot. Karena dari Aur ke Jam Gadang ini sekali naik angkot dan tidak muter. Tapi kalau di Pasar Aur itu sebelum asar sudah tutup loh. Dan kalau ibu-ibunya pingin belanja ke pasar atas, berada dekat jam gadang. Pasar Lereng di dekat jam gadang. Pasar Bawah juga di dekat jam gadang. Tapi kalau mau ke Aur, grosir, pokoknya intinya di Sibukit Tinggi ini kalau di hari libur, di mana sudah mendapatkan parkir kendaraan Anda, tetap aja di situ. Lebih baik kemana-mana naik taksi online atau angkot.